biar Romli, tadi menjaga. kan katanya bisa menjawab ya. Sekarang saya mau nanya nih, ya. Ada gak ya. Apa penemuan ya, sisa-sisa fosil lah istilahnya di kawasan Mekah sama Medina gitu, tentang fosil-fosil gajah yang katanya dimati kan zaman dulu ada ceritanya ya. Ya itu ketemu gak? Ada gak? Dongeng dong, gajahnya siapa itu? Gajahnya siapa? Saya kan pernah dengar cerita apa sih yang gajahnya mati ditimpukin tuh sama burung apa? Ababil. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, itu betul enggak? Faktanya matinya di mana? Matinya di mana? Terus saya nanya. Justru iya, saya nanya. Nanya gitu loh Pak. Loh, saya tanya juga matinya di mana kok? Ya berarti itu iman jawab apa kalau matinya tidak ketemu di mana? Nah, itu iman Bapak gitu. Apa Pak. Ada dalilnya yang mengatakan matinya di Mekah? Jadi tunjukkan loh, dalilnya. Jadi begini loh Bapak, kita tuh tadi bertanya. Iya Bapak ya. Omli. Kita tadi itu bertanya. Iya, kita tadi itu bertanya. Ya. Bukti fosilnya mengenai gajah yang dilempari oleh burung itu masih ada atau enggak sampai sekarang, dan apakah udah ketemu gitu loh, maksudnya adalah buktinya. Kalau misalnya Bapak nanya sama kita matinya di mana, ya kita mana tahu, itu kita baca aja gitu loh, kita baca aja. Dan kalau matinya tidak ketemu tempatnya, mana fosilnya lagi ditemukan? Artinya menurut Pak Romli, iya, Pak Romli itu nggak tahu kejadiannya itu di mana. Loh, karena di ayat itu tidak menjelaskan di lintang berapa, bujur berapa, koordinat berapa. Artinya itu kejadiannya. Jadi saya tidak bisa menentukan tempatnya. Kejadiannya di mana, tahu nggak? Tidak disebutkan di sana. Kejadiannya? Tidak disebut tempat secara jelas. Iya, kejadiannya nggak tahu. Cuma kejadiannya prosesnya saja. Aduh. Pantes terkenalan Diva ya. Oh iya, fan saya, fan berat saya. Umi cantik itu. Coba Kak Diva nih, coba Kak Diva. Iya. Umi Dini, itu kejadiannya di mana Umi Dini? Apa? Tentang pasukan gajah yang ditimpukin sama burung ababil sampai mati, itu kejadiannya di mana tuh? Itu di mana coba? Nanya kok tanya lagi. Aneh nih. Balik sih Kak. Di itu, aku tahu di mana. Aku tahu di mana. Enggak. Coba itu perang di Surabaya. Hah? Enggak, Kakak tuh jelasin aja sama kita. Bagus. Maaf saya sambil sahur ya. Iya. Share screen aja Kak di sini, share screen aja data-datanya ke kita biar kita tahu gitu loh. Oh, ternyata ceritanya ada nyata. Biar pengetahuan juga untuk Bapak Romli kan. Pak Romli tadi saya jawab serius ya. Saya jawab serius tapi jenengan harus serius ya. Ya. Ini serius Pak. Boleh jadi begini. Oh, berarti Pak Romli udah dapat contekan nih, jadi serius nih. Nah, ini kalau saya mau serius malah dikitu. Gacu ini. Males wis. Di mangkanya kan tadi mestinya dijawab ya, dari pertama. Ini dulu, ini kan tanya, ini tentang cerita tentang perangnya pasukan Raja Namrud itu perang melawan siapa coba? Aku mau tanya. Raja Abraha itu. Abraha. Ini kakak, saya kan yang nanya nih, pasukan gajah waktu itu kejadiannya di mana, yang ditimpukin nama burung tuh sampai mati gajahnya? Itu perang apaan sih Umi? Orang nanya malah nanya balik Umi, aduh. Saya kalau mau serius, tapi jenengan harus serius ya. Insya Allah. Dapat contekan begitu dong ngomongnya. Jadi begini, kalau saya serius, Al-Quran itu bukan kitab tentang peta, tetapi Al-Quran itu jauh lebih jelas dari sekedar peta. Maksudnya, semua kejadian yang diinformasikan oleh Al-Quran itu banyak juga yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat, kecuali oleh akal-akalan
mutar-mutar saja. Jelasnya tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu al-fil. Dan mengenai bukti apa? Kalau dalam ilmu kepolisian, bukti forensik arkeologisnya, sampai saat ini kalau belum ditemukan, bukan berarti kejadian itu tidak pernah terjadi. Lalu masalahnya apa dan siapa yang mengharuskan bahwa kejadian-kejadian di Al-Quran harus dibuktikan, ditemukan secara arkeologis? Menurut siapa itu? Cantumkan referensinya dan tokohnya siapa? Jadi begini, begitu, ya. Begitu, Bos. Iya, ya, bentar begini. Sebentar begini. Ini Yons ya, tentang perang Raja Abraha ya, atau pasukan gajah itu tadinya kan di Mekah, ya. Nah, ini bukti-buktinya silakan dibaca di Quran surat Al-Fil. Terus yang dipertanyakan sekarang mengenai fosil, ya. Kalau misalkan begitu, begini saja Umi akan balik bertanya. Di dalam Lukas 2 ayat 22, Yesus kan disunat, dikerat kulit katannya. Nah sekarang bisa nggak membuktikan di mana keratan potongan kulit katan Yesus? Nah, seperti itu. Aduh, kok langsung Umi ini? Umi ini. Sama, begitu kan? Enggak, kagak sama. Beda jauh. Kalau Umi misalnya nanya tentang di begini loh, emang kamu pikir Al-Quran itu, ya Al-Quran itu mencatat di mana fosil itu ditemukan? Yang jelas pasti di Mekah. Perang itu terjadinya di Mekah. Ya, pasukan gajah itu matinya di situ, di Mekah. Otomatis fosilnya ada di Mekah, gitu. Nggak mungkin, ya Romli, di mute dulu, ini berisik. Nggak mungkin sekarang perangnya di Mekah, pasukan gajah di Mekah, terus fosilnya ujuk-ujuk ada di India, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau Umi tanya begitu, kalau dibalikin ditanya begitu, kan? Kalau sekarang, fakta sejarah nih, ya. Yeah. Hmm. Itu fakta sejarah apa bukan? Apa? Yang tadi perang gajah. Ya iyalah fakta sejarah, nah. Makanya terdapat di dalam Al-Quran, itu di dalam Quran surat Al-Fil. Nah sekarang aku tanya lagi, Lukas. Ini kebiasaan kalian, udah dijawab. saya ladenin sebentar ya, sebelum saya lift karena udah dipanggil ini. Jangan dulu, temenin dulu di sini. Dipanggil siapa? Dipanggil tuh. Suaranya enak juga ini. Geromli, diam, jangan nakal kayak gitu. Geromli, jangan nakal kayak begitu. Oke, jadi begini. Siap. Teman-teman mute dulu bentar ya, biar nanti di YouTube-nya Kak Diva itu bisa mendengar. Jadi ketika kita bertanya mengenai fakta sejarah dan arkeologi, fakta sejarah dan arkeologi, jadi kita harus menjawab sebenarnya kenapa, seperti yang kita agung-agungkan ya, dari CIA juga udah dibilangin, dari tempat lain juga udah dibilangin ya kan, bahwa setiap orang bertanya mengenai kekristenan, kita jawab, kita tidak akan membawa ajaran lain gitu. Ketika orang itu bertanya, sebentar lagi saya tanya, menohok. Sebentar, Pak Kiai Romli. Dengerin dulu, Pak. Jangan kecentilan, Pak Kiai Romli. Panggil dulu ya. Iya, jadi siap. Ya, jadi kita akan menjawab, ya kan? Kita akan menjawab dari segi kekristenan ketika mereka bertanya kekristenan. Nah, ketika kita bertanya mengenai keislaman, kalian wajib, ya kan? Kalian wajib menjawab mengenai keislaman. Jadi, kalaupun mau dipolemikan, kita nggak ada hak untuk polemik. Orang banyak loh bertanya sama kita, kenapa ya Islam tuh begini-gini? Walaupun dia itu bukan orang agama Kristen, ya kak? Itu agama Islam tapi dia nggak percaya gitu dengan ini, tapi dia bertanya menurut kalian Islam itu gini-gini ya, kita bilang seperti ini,
tanya aja sama mereka-mereka. Kita kembalikan kepada mereka ya. Kita hanya menjelaskan dari segi Alkitab saja. Selebihnya kita balikan ke mereka-mereka yang mempelajari. Jangan panjang-panjang. Nah, begini Arumi. Bentar ya, Pak. Nah, terus mengenai kulit katan, mengenai kulit katan menandakan bahwa Yesus itu udah pernah disunat. Nah, bagaimana dengan baginda? Iya, begini. Apakah tertulis di dalam Al-Qur'an baginda itu disunat? Kan tidak. Jadi ya, begini. Ya, sekarang iya, betul kan, jadi berbanding terbalik dengan kejadian baginda yang di Al-Qur'an. Kalau di Injil kan udah cukup. Ya, begini loh Arumi. Tadi kan Ion bertanya nih. Ya, tentang pasukan gajah ya, tentang bagaimana itu pasukan gajah dihabisi burung ababil begitu kan. Itu kan terjadinya di Mekah. Ya kan? Terjadinya di Mekah dan mereka musnah juga di Mekah. Artinya kalau misalkan memang mau ahli arkeolog akan mencari fosilnya ya di Mekah. Jangan, nggak ada. Ya kalau nggak ada ya itu mah jangan nyalahin Islam dong. Di, yang akan nyalahin berarti. Yang nyalahin siapa ini? Gini, bentar Umi. Maksud saya ya, kejadian kan itu perang gempar lah ya. Terus paling enggak nih saya sih cuma nanya, paling enggak ya mangkoknya lah, kalau ada apanya belalainya lah, gadingnya yang awet gitu. Nah, itu sama sekali kagak pernah diketemukan itu loh. Bukan, sampai sekarang belum dicari. Coba siapa tim arkeologi internasional yang gini, pernah mencari itu? Sebutkan. Saya izin lift dulu. Sebutkan. Bentar, udah disuruh jangan kemana-mana, suaranya kadung enak ini. Jangan kemana-mana. Sebentar dulu, pakai Romli, jangan bawel, sebentar. Jadi begini Yon, kalau misalkan mau mencari itu ya bukan artinya tidak ditemukan. Mungkin belum ditemukan atau mungkin belum ada yang mencari seperti itu. Jadi jangan disangkut-pautkan dengan keislaman. Ya karena yang ada di dalam keislaman artinya tentang sejarah perangnya itu. Dan itu bisa dilihat, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Fil. Ya itu kan aku sudah menjawab dengan cara keislaman. Sekarang aku bertanya balik. Ya, kalau misalkan tadi di Lukas pasal 2 ayat 22, Yesus dikelat kulit katannya, di mana itu kulit katan sisa Yesus? Itu Tuhan loh yang disunat. Artinya sedikit pun jangankan potongan kulit katannya, seujung rambutnya pun harus menjadi, karena dia adalah seorang yang imajiner, harus menjadi bukti sejarah seujung rambutnya pun. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Yesus itu kan kata kalian firman, betul enggak? Betul nggak? Ya. Betul. Apakah potongan kulit katan itu bagian daripada firman atau bukan? Silakan dijawab. Jangan ketawa pakai Romli. Tadi sudah kadong si siapa? Si Kevin sudah menjelaskan. Vin, Umi pintar nggak? Oh, Umi bukan pintar lagi. Umi itu jenius katanya gitu kan, kata si Kevin. Nah, sekarang Umi akan membuktikan kejeniusan Umi lewat pertanyaan. Saat Yesus, jenius, cantik, serius. Saat Yesus, ini kan Yesus Tuhan nih, udah lebih dari seorang sosok yang imajiner begitu kan. Sedikit pun dari anggota tubuhnya itu harus menjadi bagian yang terpenting juga. Nah, saat Yesus dipotong kulit katanya, pertama jawabannya, di manakah kulit katan itu sekarang tersimpan? Karena itu kulit katan Tuhan kalian loh. Begitu kan? Nah, kalau Yesus adalah firman, apakah potongan dari kulit katan itu bagian dari firman atau bukan? Silakan dijawab. Kulit katan Muhammad ada gak di dalam sejarah? Lu diam aja, ditanya malah balik tanya. Gue udah jawab tadi. Gue nanya balik kok. Gini nih. Enggak. Lu, ini di live di YouTube, pele lu ngomongnya. Gue paling males dialog sama bocah gitu loh. Ditanya malah tanya lagi, bukannya dijawab. Ayo, gotong-royong cari jawabannya. Ayo, gotong-royong. Gimana kulit katan Yesus? Terus apakah potongan kulit katan itu bagian daripada firman? Dijawab gotong-royong lah. Umi Dini, sama jawabannya seperti Umi Dini. Kalau Umi Dini nggak bisa membuktikan,
bahwa fosil-fosil itu ada. Ini kan jangan dipotong-potong. Kamu jangan kan tadi bertanya, udah dijawab berdasarkan Al-Qur'an, ada buktinya di dalam Qur'an surat Al-Fil. Ya. Al-Fil itu saya adalah bilang, surat gajah namanya ya. Iya. Sekarang udah dijawab. Kalaupun misalkan ada begini kayak mengenai masalah gajah itu sudah ditulis di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'an. Sekarang coba tentang kulit katan Yesus ayatnya di mana? Ini saya mau jawab. Jangan cari alasan. Sok. Saya mau jawab deh. Aku mau cari ayat dari Alkitab tentang kulit katan Yesus ditaruh di mana? Apakah kulit potongan kulit katan itu bagian daripada firman? Karena Yesus itu sang firman kan menurut kalian. Nah, ini potongan kulit katanya apakah itu bagian daripada firman? Jawab. Udah. Terus menurut Yeskiel sebesar apa? Jangan kayak Robi. Jangan. Udah biarin itu. Tapi aja. Ada Oh siap. Kalau menurut di Eskil mah udah tahu semua juga segede batang kelapa. Udah Umi sama si ini Romli udah. Ya jawab di mana ayat? Jawab. Seperti saya balikin Umi Dini. Kok balikin? Umi udah jawab loh. Tadi balikin lagi. Dengerin dulu. Gak mau. Ada si Yoyon. Bolak-balik. Dengerin dulu, kan udah dijawab. Menurut Al-Qur'an ya. Jangan dibalik-balikin, jawab. Justru apa yang Umi jawab saya akan jawab. Sok jawab. Nah, Umi Dini aja nggak bisa membuktikan bahwa ada fosil gajah di Mekah. Makanya jangan nanya yang aneh-aneh. Umi bisa bertanya lagi yang lebih aneh lagi. Itu sejarah, Umi. Sejarah nggak ada tercatat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fil. Sejarah ada. Berarti. Mau tanya lagi fosilnya. Umi tanya lagi kulit katan Yesus di mana? Nah, kalau Umi nggak bisa jawab. Kalau Umi nggak bisa jawab. Muter-muter ini. Kok muter-muter? Makanya Pak Romli. Kulit katan Yesus juga fakta sejarah loh. Sejarah tentang Yesus disunat. Yang katanya ustadz, yang katanya kiai, kejadiannya aja nggak tahu gimana dibilang kiai. Kejadiannya nggak tahu. Ini yang dipertanyakan kamu kan bukan fakta sejarah, bukan sejarahnya terjadinya kapan. Kalau terjadinya kapan, udah pasti tahu di mana letaknya, pasti tahu. Tadi Umi, kamu tadi kan nyari yang dicarinya itu kan apa namanya peninggalan bersejarahnya, contohnya mangkoknya kek, begitu kan, fosilnya kek, ada nggak ditemukan. Nah, kalau pertanyaannya itu ya kamu juga harus bisa jawab pertanyaan di mana kulit katan Yesus. Nah, itu Umi bisa jawab gak pertanyaan saya? Pertanyaan saya. Bisa, tadi itu. Kan udah dijawab. Mana bisa? Ya, berarti kakak ketemu apa ada kan? Bisa apa ini sih? Tadi kan udah dijawab. Kejadiannya di Mekah, ya kan? Kejadiannya di Mekah. Terus semua ludesnya gajah itu di Mekah. Artinya fosilnya pun ada di Mekah, nggak mungkin ada di India. Jawabannya seperti ini, buktinya ada di dalam Al-Qur'an, surat Al-Fil. Sekarang gimana ini Yesus di mana? Jangan lari dari pertanyaan Umi loh, kata Tuhanmu. Dan alat potong hatanya. Enggak usah alat potongnya. Siap. Kulit katanya aja dulu di mana? Ditaruhnya di mana? Kok senengnya ke kulit katan? Lanjut. Mana itu tadi, Bang Alion? Apakah kulit katan, potongan kulit katan Yesus itu adalah bagian dari firman? Itu cerdas itu, Mi. Dia kan Yesus firman. Cerdas jenius. Yesus itu cerdas jenius, serius. Yesus itu sang firman, Kiai, ya. Jadi potongan anggota tubuhnya pun itu adalah bagian daripada firman. Cerdas gimana, Romli? Loh, ini sangat cerdas, serius, pecinta pembela Yesus alaihi salam kok. Cerdasnya gimana? Loh, itu nggak bisa dijawab oleh jenengan. Cerdasnya gimana?
Ya itu nggak bisa dijawab pertanyaan yang sepele itu. Itu pertanyaan menjadi apa? Kalau lidah kalian menjadi kalau saat itu. Enggak, saya nggak keluh. Saya nggak keluh kok. Kok lucu ya orang dikasih sejarah kok dikasih ayat Al-Quran. Bohong itu dongeng. Kubuang itu. Orang nah, anak kecil belajar kamu, dulu ya. Makanya kamu kencing aja belum lurus mau sok-sokan belajar. Sekarang debat. Siapa Umi yang lurus sejarah siapa? Sejarah dimasukin ke dalam Al-Quran. Justru sejarah itu berdasarkan dalil. Sejarah itu berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, berarti mulut kalian cuma asumsi doang. Sebentar, saya ngomong gitu. Keras-keras. Sudah keras Umi. Saya cari video yang apa kurang siap. Kalau firman Allah tanpa sesuai dengan fakta sejarah sudah, itu bukan. Jangan cari video Allah. Siapa? Tanyakan kepada saya saja. Dari video-video apa itu? Tanya ke saya. Romli, tanya ke siapa? Bang, bentar bang. Ini bang, si Romli bisa suruh diem dulu nggak sih? Kok udah kaki-kaki tapi nggak bisa berikan contoh yang baik sih, anak-anak bang. Jadi begini, kalaupun misalkan Yesus dikerat kulit katanya, tapi tidak ada fakta sejarahnya, berarti Yesus nggak jadi disunat dong. Mana? Ini fakta sejarahnya yang maunya gimana? Maunya gimana apa? Iya fakta sejarah, Yesus udah fakta sejarah kok orang lain. Iya kalau fakta sejarah kan harus bisa dibuktikan di mana kulit katanya tersimpan bagian dari Tuhan itu kan ya kalau gajah mah bodo amat ini Tuhan gitu loh. Di Alkitab nggak tercatat tentang kulitnya ditaruh di mana, dibuang di mana, apa disimpan ya, itu nggak tercatat. Tetapi penyunatan Yesus ya itu waktu banyak yang menyaksikannya. Iya, banyak tahu, penulis. Tahu, Umi sendiri terus? Yakin Yesus itu di usia 8 hari itu disunat. Karena Yesus terus? Mengikuti milah Musa. Milah Musa apa? Milah Musa mengikuti perintah Tuhannya, yaitu disunat atau dihitan ya. Apa artinya dihitan? Dikerat kulit katanya itu udah tahu banget tanpa kalian kasih tahu juga. Nah, sekarang yang dipertanyakan, Yesus itu kan sosok yang kalian tuhankan. Ya. Sekalipun seujung rambutnya itu harusnya kalian itu mensakralkan. Ini kulit diam-diam jangan aduh-aduh anak kecil. Ini potongan kulit katanya di mana itu? Potongan kulit dijelasin. Tuhan kalian. Kalau Yesus itu adalah Sang Firman, apakah potongan kulit katan itu bagian daripada firman itu aja kok pertanyaannya gampang kan? Iya kan udah dijelasin di Alkitab kulit bisa kulit itunya kan kagak ada. Jangan-jangan gak dijelasin. Kan disimpan di mana saya tentang pasukan gajah. Dengerin dulu. Kamu jangan licik ya, jangan curang. Di dalam Al-Quran juga kita itu nggak bisa ya ngarang-ngarang ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang kayak kalian ngarang-ngarang. Di dalam Al-Quran itu, makanya dengerin dulu, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan mengenai masalah fosil gajah apa pentingnya coba. Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan sejarah tentang perang gajah itu, tentang perang Raja Abroha dengan pasukan gajahnya itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sejarahnya dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Fil. Tapi kamu bertanya tentang apa itu fosil gajah, tidak ada di dalam Al-Quran seperti apa yang kamu barusan jawab. Yesus benar disunat, ada di dalam Alkitab, tetapi mengenai masalah potongan kulit katanya tidak dituliskan di dalam Alkitab. Nah begitu juga dengan pertanyaan kamu. Nah Umi, berarti nyontek gak jawaban saya? Loh, nyontek apa? Dari awal pertama, dari awal Umi nggak jawab begitu. Tadi jawabannya nggak begitu kok. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang perang Raja Abroha di dalam Quran Surat Al-Fil.
ya kan? Nah, kalau misalkan tadi kan Umi bilang, kalau misalkan tanya fosil ya jangan tanya Al-Quran. Apa pentingnya coba di dalam Al-Quran membahas fosil? Sama halnya dengan apa pentingnya di dalam Alkitab membahas tentang gimana kulit kulit katan Yesus dibuang. Apakah itu dijadikan jimat? Apakah itu digoreng waktu itu? Kita kan masa bodo amat. Cuman yang Umi, kenapa Umi bawa pertanyaan ini ke kalian, pertanyaan seperti itu, karena pertanyaan kalian itu tidak masuk di akal. Nanya masalah, masuk di akal itu fakta sejarah loh Umi. Fakta sejarah, itu fakta sejarah loh. Dengerin, fakta sejarah sudah tercatat di dalam Al-Quran. Umi mesti ngomong berapa kali sih jelasin sama kamu. Fakta sejarah sudah tercatat di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Fil itu adalah fakta sejarah. Tapi kalau kamu mencari fosil gajah itu di mana, ya cari di Mekah. Itu tidak ada ditulis di dalam Al-Quran. Fakta sejarah Umi. Nah, ini juga Kak Umi itu balikin lagi. Umi balikin dulu lagi. Yesus disunat itu fakta sejarah. Fakta sejarah benar Yesus disunat, tapi mana kulit katanya, ada nggak tertulis dalam kitab kamu? Fakta sejarah Umi, ya itu kan saya bilang fakta sejarah. Umi juga setuju kan pasukan gajah itu fakta sejarah, betul kan? Iya betul. Ya. Terus? Tetapi kalau sama sekali kagak diketemuin satu barang pun. Sama ya. Artinya dengan pertanyaan Umi, Yesus disunat itu adalah fakta sejarah. Yesus tercatat, hidup loh. Yesus hidup. Dengerin dulu pertanyaan Umi, ini pertanyaan gampang banget sih, mudah dimengerti. Yesus disunat pada usia 8 hari itu adalah fakta sejarah dan tertulis di dalam kitab kalian. Alkitab, tetapi ya. Apakah kulit katanya itu dibahas? Enggak, di dalam Al-Quran seperti halnya kamu bertanya. Ya, perang pasukan gajah itu adalah fakta sejarah dan Umi jawab itu ada di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Fil. Tetapi masalah fosilnya yang nggak penting kamu pertanyakan ya, itu sama berarti artinya masih tanda tanya Umi. Nah, sama berarti kamu masih juga tanda tanya. Tanda tanya dong. Apaan itu hidup kok orangnya? Apa? Bukan masalah orangnya. Yes, yes, yes. Kalau orangnya tahu kulit katanya yang Umi tanyain di mana kulit katanya? Ayo. Gajah kan juga hidup. Di Alkitab. Ada nggak kulit katanya di mana? Ditaruh di mana? Dibuang di mana? Nggak ada kan? Kan kagak tertulis ya. Iya makanya sama aja kamu tuh bertanya apa? Sesuatu yang tidak beda, tertulis di dalam. Iya, beda kayak beda gimana? Ini. Ayo 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 belajar pintar. Kalau bodoh itu jangan dihabisin sendiri. Kamu ini di apa namanya disodorkan pertanyaan yang sama, tetapi meminta jawaban yang berbeda, itu namanya ngawur. Tahu nggak ngawur? Nggak ngengok. Fakta sejarah. Tahu nggak ngengok? Ngawur, ngeyel, ngotot. Gitu loh, nggak ngengok itu. Saya bertanya. Ayo, tanya lagi. Umi nggak tahu. Sebanyak ya. Kamu bertanya tentang masalah fosil, sebanyak itu juga Umi akan bertanya tentang kulit katan di mana ditaruhnya. Sekarang nih, saya kasih contoh ya. Nggak, sekarang saya kasih contoh. Zaman kerajaan Majapahit. Terus? Buktinya mana nih? Oh ada buktinya tuh, ada apa prasastinya. Terus? Ternyata betul kerajaan Majapahit ada. Sekarang maksud saya buktinya begini, kita berangkat ke tempat tempat hitam apa? Tempat para haji sunat. Orang anak biasa aja begitu dipotong kulit katanya ada di situ sisanya. Mana Yesus potongan kulit katanya di mana? Ayo jawab. Kan udah saya bilang di Alkitab kagak dicatat. Nah sama artinya di dalam Al-Quran juga kagak dicatat itu di mana fosil, nggak penting. Di apa? Yang nanya fosil di Al-Quran siapa sih Umi? Hah? Ngerti gak sih pertanyaan saya? Terus kamu mau tanya fosil di mana? Maksudnya fakta sejarah tentang gajah, pasukan gajah itu. Sekarang diketemuin nggak ada apa enggak? Nah makanya kamu jangan tanya ke Muslim, tanyanya ke ahli arkeolog. Kalau kamu misalkan aku nggak tanya masalah kulit katan di dalam kitabmu, tapi tanya sama siapapun, jangan di luar Alkitab. Biasanya tanya di mana kulit katan Yesus, nggak usah jawab dari sejarah, nggak usah dari Alkitab, tapi Umi akan tanya terus di mana kulit katan Tuhanmu. Berarti apa? Fakta sejarah tentang pasukan gajah itu sampai sekarang kagak ada ya. Nah sama Yesus pun fakta sejarah ada, tetapi buktinya nggak ada. Nggak ya ada kan? Ya. Iya kan? Benar kan? Kan saya udah kasih contoh apa? Kerajaan Majapahit. Kan ya. Umi juga sudah kasih contoh di Paraji Sunat, ya.
daripada disunat tuh anak kecil dipotong kulit katanya. Ada loh buktinya, ini loh kulit katanya potongannya. Man, itu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun baru ada. Apa? Apa baru? Apalagi ini kulit katan Tuhan. Kalian jangan kurang ajar loh, bagian dari kebutuhan. Berarti Umi gak bisa jawab ya. Ya kamu juga sama, gak bisa jawab. Ada sih udah jawab. Jawab apa? Di mana? Coba kulit katan Yesus di mana? Di Alkitab gak tertulis. Sama, di Al-Quran juga tidak tertulis. Apanya gak tertulis? Fosil. Saya gak nanyain tertulis. Saya juga gak nanyain tertulis apa tidak di Alkitab kulit katan Tuhanmu. Tapi bertanya di mana kulit katan Tuhanmu. Tapi tentang kejadian fakta sejarah. Ya. Yeah. Tapi kejadian fakta sejarah tentang perang gajah itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Fil, mau gue blender tetapi, semua nih ya. Tetapi bukti-bukti tentang pasukan gajah itu sampai sekarang nggak bisa diketemuin. Tetapi bukti dari disunatnya Yesus kulit katan sampai sekarang tidak ditemukan. Ada kok orangnya. Mana? Kulit katannya Yesus. Bukan orangnya, kulit katannya. Yesus. Kulit katannya. Kan saya udah bilang kagak ada di Alkitab. Sama. Ya. Saya juga apanya? Sudah bilang. Saya nggak nanya posisinya. Namanya Artepak. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ayo, itu pertanyaan yang sama. Berarti Umi nggak bisa jawab. Berarti kamu juga nggak bisa jawab. Sejarahnya nggak ada tuh ya. Sejarahnya ada di dalam Al-Quran. Enggak, bukti sejarahnya, bukti sejarahnya. Itu mana bukti kulit katan Tuhanmu mana? Kamu Yesus tuh... hidup, Yesus hidup. Oh, Yesus hidup, bukti kulit katanya di mana? Aduh, udah. Makanya jangan bisa kamu jawab. Tuh kalau bertanya itu, kalau kamu bertanya itu harus berani ditanya. Hebat nih. Hah? Ya enggak. Kalau kamu mau bertanya, kamu harus berani ditanya. Pertanyaannya ini sama loh. Pertanyaannya sama dengan apa yang kamu tanyakan. Oh tidak, cewek tidak selalu orang benar Kristen, juga. Orang Kristen, ya. Apa? Orang Kristen ditanya pasti dijawab. Orang Islam ditanya pasti dijawab. Apalagi yang menggunakan dalil. Yang udah-udah kabur melulu. Alah, yang udah-udah kabur melulu di mana? Siapa kabur? Tiap hari di ayo. Sini. Yuk. Siapa ayo tanya ke saya. Wah. Ya, tanya lagi si Romli. Siapa? Apa kamu itu kata namanya? Jadi channel-channel Kristen itu kayak gini ya, Zoom Kristen itu kayak gini. Iya. Muslim enggak. Cerdas padahal bego-bego, isinya Kristen bego, Kristen tolol isinya. Mengatakan ayo ngundang Muslim yang cerdas baru dikasih pertanyaan kulit katan Yesus bang. Aja nggak bisa jawab. Ayo saya tanya dari tadi. Yaudah, ya Yesus Umi itu adalah jawab, bagian daripada firman jawab. Apakah kulit katan itu bagian dari firman? Kamu bisa Umi jawab nggak kulit jawab. Katan Yesus di mana? Umi udah nggak bisa jawab lah. Kulit katan Muhammad mana? Apain tanya-tanya katan Muhammad? Anak kecil jangan ikut-ikut. Di mana kulit katan Yesus? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ayo di mana? Jawab. Enggak, ini. Makanya kalau mau bertanya, pertanyaannya yang cerdas, yang pintar. Kalian mau ngaku pintar, tapi pertanyaan aja pertanyaan orang bego gitu loh. Orang bego aja nanya nggak bisa jawab. Mau cari yang pintar, sekarang terus. Mau cari fosil gajah. Kenapa nanya ke muslim ya? Tanya ke orang yang khusus di bagian arkeologi. Kalau tidak ditemukan ya sama, cari betul, juga. Betul, betul. Di mana kulit katan Yesus ditemukan? Enggak, itu sama pertanyaannya. Itu udah saya jawab. Apa? Ini saya jawab di mana? Di mana? Coba kalau mana? Kamu bisa jawab di mana kulit katan Yesus bisa jawab di mana? Dibilangin tadi di Alkitab nggak dicatat. Ya terus di mana? Terus di masain. Sama, fosil juga di dalam Al-Quran tidak dicatat, tapi fakta saya sejarahnya tercatat. Saya nggak nanyain fosil tercatat. Saya juga tidak nanya kulit katan dari Alkitab, tapi di mana coba? Di mana ditaruhnya? Bukan nanya dari Alkitab. Umi Dini ini paham nggak sih itu pertanyaan itu? Apa kamu yang tidak paham? Ternyata bocah-bocah doang kayak begini. Ini pertanyaan yang sama dan jawaban pun akan sama. Enggak, udah. Ayo. Ini udah apa maksudnya? 1000 untuk Umi. Agak kelas deh. Apalagi si Romli. Apalagi ya, aman. Saya mau tanya satu pertanyaan. Bisa kamu jawab? Nanya fosil. Iya, sama Pak Tisom ya tanya. Jangan nyebut saya mau tanya satu nih. Pertanyaan. Ya, gue kira ini Zoom orang-orang pintar, ternyata orang-orang tol semua.
Justru orang-orang tahu ini pertolongan kalian itu ini sudah live. Ngangingu semua ini nih. Enggak bisa jawab itu. Karena ya, otot. Ngangingu. Zoom Kristen yang pintar di mana? Zoom Kristen yang pintar di mana? Tunjukkan nama gue Zoom. Teman-teman di YouTube. Teman-teman di YouTube. Coba nih, saya ketik deh di channel Umi ya. Orang delusional. Ah, nah, ini orang yang begini. Zoom, gak katanya, tahu saya. Lu, Kevin, jangan suka nipu. Katanya lu ini Zoom orang-orang... Nah, lu bilang ini channel orang-orang cerdas-cerdas dari mananya. Eh, level kalian itu di bawah telapak kaki gue. Kalau pertanyaan kayak begitu. Nganging, Umi. Ini, Kevin... Lu ngundang nih yang begini, Yan Kevin. Yang cerdasan dikit Kevin. Lu ngundang ke Zoom ini Zoom anak PAUD, anak TK kayak begini mah. Nih, apa ya bukan? Zoom orang-orang tolol kayak begini. Aduh Umi, kelas Umi ini diundang orang-orang ke Zoom kayak begini. Ini. Satu pertanyaan aja. Iya, Zoomnya orang nganggu ini. Gue masuk di Zoom Allah Esa, isinya adalah pendeta-pendeta ya. Hah? Isinya pendeta-pendeta tolol-tolol semua, apalagi ini jemaatnya, ini curut-curut gereja yang di sini. Aduh, ini Dini, jawab pertanyaan saya aja nggak bisa. Lu cuma klaim-klaim sendiri doang, Umi. Lu coba lihat di konten gue. Gue biasa debat sama pendeta, bukan sama curut-curutnya. Pertanyaan saya aja nggak bisa jawab. Lu sendiri nggak bisa jawab pertanyaan gue. Pertanyaan lu tuh nabok muka lu sendiri. Enggak. Kulit katan Tuhan betul, lu nggak tahu di mana letaknya. Kulit katan Tuhan lu di mana? Sekarang Umi Tuhan lu itu adalah bagian dari Firman. Apakah kulit katan Tuhan lu itu adalah bagian dari Firman juga? Umi Dini boleh cerita ke seluruh pertanyaan yang paling cerdas itu siapa? Saya mau tanya kepada Kristen yang tidak bisa dijawab. Lah katanya pinter Umi Dini, gimana sih? Lu cari dong di ini, di apa tuh, di sejarah, di bukti-bukti sejarah. Yeay, Ini kenapa main kick? Di jaringannya kali Umi. Ini main kick. Kalau udah kayak gini main kick, ayo. Panjang banget klaim 15. Aduh.